Tidak ada ceritanya orang yang ngurusin ayahnya, ngurusin ibunya, terus hidupnya dia semakin menderita. Tidak ada, Mas. Justru hidupnya semakin berkah, waktunya semakin berkah, hari-harinya semakin penuh dengan kebaikan, Pak. Kenapa? Yang diurusin ini kuncinya surga ini. Ini ibu, Mas. Ya kan? Uwais Al-Qarni, memang beliau bukan sahabat. Beliau hidup di zaman Rasulullah SAW. Hidup di zaman Rasulullah, Pak. Tapi karena berbaktinya dia dengan ibunya, tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau mulia. Anda ini ngurusin pintunya surga. Tidak mungkin hidup Anda semakin repot dan ruwet. Enggak. Lakukan dengan penuh ikhlas. Pasti Anda akan hidup Anda semakin berkah, semakin baik. Lakukan semuanya.